Percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pinrang terus berjalan. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, dosis kedua, dan ketiga yang digelar di SMK Negeri 9 Pinrang oleh tim vaksinator dari Puskesmas Tupu. Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi secara door-to-door dilakukan oleh tim vaksinator dari Puskesmas Salimbongan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Selain dilaksanakan di lingkup SMK Negeri 9 Pinrang, tim vaksinator juga menyisir secara door-to-door di Desa Ulusakdang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Hadir mendampingi kegiatan tersebut Kapolsek Lembang Ibtu Bakri SE dan Kepala PKM Tupu Dr. Haji Samsul Hanar. Sebelum pemberian vaksin dilakukan, beberapa tahapan yakni pendaftaran dan verifikasi data identitas, pemeriksaan screening untuk mendata secara detail mulai dari tensi, keluhan, penyakit bawaan, riwayat penyakit COVID, penyakit dalam, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan jika lolos bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu penyuntikan vaksin, kemudian tahap berikutnya yakni observasi. Adapun vaksinasi yang dilakukan oleh Puskesmas Tupu dan Puskesmas Salimbongan di Kecamatan Lembang, yaitu vaksin dinas kesehatan dengan sasaran masyarakat umum. Dan selama kegiatan berlangsung tetap selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan bagi yang sudah menjalani vaksinasi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga berharap masyarakat Pinrang ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19 ke depan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Salam presisi. Pada hari ini kami dari Polsek Lembang bersama dengan tim vaksinator Puskesmas Tupu langsung turun ke lapangan khususnya di SMK 9. Sasaran itu anak sekolah yang umur 18 tahun ke atas. Selanjutnya kami akan sasaran ke lansia dan anak-anak. Terus sasaran ini hari Pak Kapolsek berapa orang? Jadi ada pun sasaran pagi hari ini ada 4 titik yaitu SMK 9, Binanga dengan Pertamina. Itu sasarannya adalah orang-orang dewasa dan anak-anak. Ini vaksin 1, 2 atau booster? Jadi hari ini yang kita pakai ini adalah vaksin 1, 2, 3, tapi khususnya di SMK 9 itu vaksin ketiga atau booster. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.